Oke teman-teman, sebelum saya lanjut ini bahas tentang unit senapan angin bocap Evecron. Nah ini mumpung hari Jumat, nah ini saatnya kita undi giveaway dulu. Mantap sekali, siapakah pemenangnya? Disimak baik-baik ya untuk pemenangnya. Nah nanti mendapatkan hadiah apakah ya. Oke ya teman-teman, oke langsung saja kita cari video yang paling banyak komennya, nanti kita undi siapa pemenangnya. Oke teman-teman, kita masuk cari video yang komennya terbanyak. Mantap sekali ya. Oke kita masih cari. Nah ini udah ketemu, ini komennya kurang lebih ada berapa ini, bentar, ada 371. Oke, nah ini nanti ketemunya berapa kita masuk ke YouTube comment picture. Nah itu kita filter dari situ berapakah ketemunya. Nah disimak baik-baik, ini nanti ketemunya berapa, nah yang kita undi itu apa. Oke oke, ketemunya ini di komen 271, jadi gak ada 300 komen. Jadi yang kita undi di hari ini bukan senapan, yaitu adalah satu buah teleskop. Nah teleskopnya apa? Teleskopnya kalian dapat teleskop Sharp Innova ukuran 39x39. Oke mantap sekali. Oke siapakah pemenangnya yang kita undi teleskop Sharp? Oke siapakah yang beruntung, nanti hubungin ya ke admin saya. Oke kalau tidak ada balasan 3 jam kita anggap hangus. Oke nah, oke kita start. Oke, kita start. Bismillah, siapakah pemenangnya? Oke, masih baca. Oke, pemenangnya adalah channel Supono XTM. Mantap sekali, yang untuk labang channelnya bernama Su. Oke Supono XTM. Oke buat Pak Bos yang merasa punya channel Supono XTM, nanti WA nomor admin saya. Nah Bapak berhak mendapatkan satu buah teleskop. Nah ini komennya tepat sekali, ingat senapan angin, ingat CVS odor, pokoknya jos jedor. Oke mantap sekali, mantap sekali. Oke buat Pak Bos Supono XTM berhak mendapatkan satu buah teleskop, nanti bisa WA di nomor admin saya, kirimin bukti screenshotan channelnya dan juga nanti kirimin bukti tanda udah subscribe channel CV Asyudor dan tanda udah channel Bumbara Sport, seperti itu. Oke kita tunggu 3 jam, kalau tidak ada balasan, tidak ada jawaban, kita anggap hangus, seperti itu. Oke terima kasih, ini undiannya dapat sebuah satu buah teleskop, soalnya gak ada 300 komen, jadi gak ada senapan yang kita undi, seperti itu. Oke tetap semangat buat kalian yang belum mendapatkan satu giveaway dari CV Asyudor, pokoknya tetap semangat komennya, semoga beruntung di minggu depan, seperti itu. Oke lanjut kita bahas review tentang unit senapan angin bocap Evecron yang ada di depan saya ini. Oke terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setular, salam satu hobi, salam sedor. Hari CV Asyudor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asyudor. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jabul, admin 1 dan juga admin 3 di CV Asyudor. Oke teman-teman, ini masih seputaran cuci gudang yang ada di CV Asyudor ya teman-teman. Nah ini dia salah satu yang buat kita cuci gudang, yaitu Evecron Full CNC. Mantap sekali ya. Ini dia ada unit senapan angin bocap Evecron Full CNC yang memang barang lama, tapi mau kita uji coba dulu untuk tes akurasi yang seperti biasa kurang lebih jarak 50 meter. Oke ya, ini kita mau tes dulu akurasinya seberapa kuat untuk senapan angin bocap Evecron yang kita buat cuci gudang ini, seperti itu. Oke disimak dulu video tes akurasinya, nanti saya jelaskan tentang spek-speknya, seperti itu. Oke terima kasih. Oke teman-teman, ini dia tes akurasi dari unit senapan angin
Akron full CNC yang kita lagi cuci gudang. Oke, mantap sekali. Ini kapasitas angin di 2000. Benar, saya cek dulu. 2500 PSI, teman-teman. Mantap banget. Ini jaraknya kurang lebih 50 meter. Kita nembak aja yang kecil-kecil sesuai request dari teman-teman semuanya. Itu kalau buahnya segitu itu pas di burung apa namanya itu, burung itu loh teman-teman, tekukur. Nah, itu pas banget. Nah, mantap sekali. Tapi teman-teman pengen yang agak lebih kecil lagi, bisa kita requestnya. Oke, kita carikan nanti untuk akurasinya. Oke, teman-teman, disimak baik-baik, Florian Cok pakai Hercules. Itu pas badan burung tekukur itu segitu pas. Oke. Nyerempet. Nyerempet dikit, masih kita cari akurasinya. Oke, kena. Mantap sekali, teman-teman. Oke, kena lagi. Mantap banget. Dua kali. Oke. Ini lumayan. Ini gede. Anginnya ya di atas gede banget, teman-teman. Oke, mantap banget. Gede minggir. Oke. Tiga kali, mantap. Oke, kena lagi, teman-teman. Mantap banget anginnya yang di atas itu. Gede banget. Oke, kena lagi teman-teman. Mantap, 4 kali. Apakah bisa jatuh? Oke, nyerempet dikit. Nyerempet. Oke, teman-teman. Cari yang lain, Mas. Yang lain, mana? Oke. Agak ke bawah. Nah, yang di sebelah kiri. Kiri, okay. Kiri. Nah, itu ada kecil banget itu. Keloro. Unda, yang sebelahnya lagi. Iki. Iya. Se dok ngisar beda tak golek. Oke. Dicari dulu untuk tepatnya jatuhnya okay. Di mana. Oke, udah kelihatan. Tepat di retikel, berarti tadi itu saking karena angin jadi di sampingnya. Oke. Bentar. Oke, teman-teman. Bentar, kita tunggu anginnya. Oke. Agak susah. Susah ini sak peluru nih. Waduh. Itu besarnya satu peluru yang kita pakai memang susah, teman-teman. Oke, yang agak besaran dikit. Oke. Oke, nyerempet dikit, teman-teman. Oke, terakhir. Sencilik newet. Gak ada yang. Nah itu daun. Nah itu. Godong. Iku lo ngisore mau. Ora, nek ngana? Nah, iku tengah iku lo. Tak godong. Ki. Ora, andinge. Godong nak. Godong. Kuat kecil. Ada lagi. Nah, ngisar-ngisar cilik gini. Oke, jatuh. Yang satunya lagi sekalian. Oke. Kena angin. Rempet dikit, anginnya besar banget, teman-teman. Thank you.
Oke, kenal. Oke. Buat. Udah. Wes. Anginnya besar sekali. Oke, teman-teman udah lulus tes. Ini dia. Jos banget akurasinya ya, teman-teman. Ini senapan nangin bocap FX round full CNC. Mantap banget. Ini dia unit. Mantap sekali. Oke, lanjut kita jelaskan tentang spek-speknya. Oke, kalian udah lihat sendiri buat tes akurasi dari unit senapan angin bocap FX round full CNC ini. Akurasinya mantap, kuat buat jarak 50 meter lebih. Oke, untuk rahasianya apa, Mas? Rahasianya adalah di laras. Larasnya ini menggunakan laras pilihan dari CVAH Sodor. Pokoknya laras bagus pokoknya. Untuk jarak ideal 50 sampai 60 meter, teman-teman. Mantap banget ini buat kita cuci gudang. Siapa cepat pokoknya dia yang dapat. Stok ready tinggal 4 unit. Oke, 4 unit sama yang ini. Soalnya yang satu itu yang bogel, yang dua lagi panjang laras 60 cm semua. Mantap banget. Ini larasnya pakai laras pilihan CVAH Sodor, banyak dari bahan baja. Oke, mantap sekali. OD 13, arus 12, panjang 60 cm. Mantap sekali. Jarak idealnya itu tadi, jarak ideal 50 sampai 60 meter. Peluru yang cocok pakainya peluru Hercules. Mantap sekali. Ini juga ada garansi. Untuk garansi cuci gudangnya, garansi akurasi sampai 1 minggu, garansi tabungnya hanya 2 bulan ya, teman. Soalnya memang cuci gudang barang lama memang seperti itu. Nanti kita bawa juga spare part cadangan buat kita pandu kalau ada kendala di unitnya seperti itu. Oke, larasnya kalau pengen awet, larasnya bisa diisi dengan oli atau minyak sayur dari depan biar sampai belakang nanti ditembakkan biar yang kotoran-kotoran yang ada di dalam keluar seperti itu ya, teman-teman, biar lebih awet larasnya, kuat tahan lama juga. Dan jangan digonta-ganti pelurunya. Kalau pelurunya udah cocok Hercules, ya Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru yang lainnya seperti itu, teman-teman. Oke, untuk di luar larasnya ini pun juga udah dilapisi dengan serobot OD22, banyak dari kayak aluminium. Mantap sekali. Ini bukan atom ya, teman-teman. Nah, ini aluminium. Mantap sekali. Dan di depan sini juga udah ada muzzle atau penutup larasnya. Mantap banget. Untuk tabungnya, ini tabung rata ya, teman-teman, bukan tabung jenong. Ini tabung Taiwan. Mantap sekali. Memang tabung yang lama, dulu sempat viral. Ini kapasitas tabungnya di aman angin 2700-2800 PSI. Mantap banget. Bisa menghasilkan berapa kali tembak, Mas? Bisa menghasilkan 100 lebih tembakan kalau di setelan paling irit. Ini tadi hampir full power. Oke, jadi bisa 30-50 kali tembakan. Mantap sekali. Ini tabung Taiwan, tabung rata ya, teman-teman, bukan tabung jenong. Ya, oke, mantap banget. Ini aman angin kapasitasnya 2700-2800 PSI. Untuk pengisian anginnya, dia udah bisa menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer, dia ada di bawah, teman-teman. Nah, ini manonya ada di bawah, lebih terlindungi. Mantap banget, mano ada di bawah. Kalian bisa lihat sendiri untuk tekanan anginnya masih berapa. Jadi kalau senapan angin tabung yang ini, PCP-PCP, semua PCP, kalian yang penting jangan sampai kehabisan angin. Kalau kehabisan angin, nanti kalian bisa repot sendiri, soalnya harus ngisinya itu memang agak lebih lama, teman-teman. Oke, dan juga biasanya kalau sampai habis anginnya bisa terjadi hal yang kita tidak inginkan, yaitu terjadi kebocoran seperti itu. Oke, untuk chambernya, teman-teman, nah ini yang paling krusial, paling yang banyak ditanyakan teman-teman. Ini chambernya pakai chamber Dural seri 7 pembuatan full CNC. Mantap sekali. Luar dalam ini, oke, mantap banget. Dalaman pakai stainless. Nah, mantap banget. Ini setelan power dash stainless, dan extension valve-nya pun udah stainless juga. Mantap sekali. Cancel kokang hanya bisa di kiri. Oke, mantap banget. Untuk tarikannya ini udah menggunakan tarikan seat lever. Oke sekali. Triggernya udah menggunakan trigger match juga. Mantap banget. Untuk safety triggernya, dia letaknya ada di chamber. Saya balik dulu. Oke.
Nah, biar kalian lihat sendiri, safety trigger ada di sini. Kalau kalian arahkan ke depan, dia otomatis kunci. Kalau ke belakang, dia normal lagi. Mantep banget, teman-teman. Oke, oke sekali ini. Unit senapan angin bocap F-Acron full CNC. Ini popornya pakai popor bahan dari popor kayu mahoni, popor bolong. Wah, ada setelan pipinya juga. Mantep banget. Oke, oke banget ini. Unit senapan angin bocap F-Acron full CNC. Ini pokoknya siapa cepat dia yang dapat. Soalnya kalau udah kehabisan stok, gak bakal ada ready kembali. Stok unit tinggal 4 unit. Yang satu larasnya hanya 50 cm. Nah, soalnya buat unit bogel. Mantap sekali. Yang dua panjang larasnya sama. Ini 60 atau 65 kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, untuk harganya cuci gudang ini kemarin, nah ini kalian simak baik-baik harganya. Harganya promo cuci gudang cukup Rp3.200.000 full CNC, teman-teman. Beneran ini. Oke, cuci gudang siapa cepat dia yang dapat. Pokoknya Rp3.200.000 udah dapat bonus tali sadang, gantung peluru, peluru tes, magazin perdam sama STKS. Belum tas, kalau pengen nambah tas tambah Rp100.000. Pengen tambah tele, nanti saya kasih tahu tele yang ada ready di CVA Sodor. Seperti itu, ini harganya Rp3.200.000, udah dapat kelengkapan tadi, mang agak murah. Nah, soalnya ini barang lama banget, biar bersih gudang dari CVA Sodor. Pokoknya siapa cepat dia yang dapat. Pokoknya tinggal 4 unit saja, yang satu unit bogel. Seperti itu. Oke, ini pernya masih per standar ya. Oke sekali, mantep banget. Rp3.200.000, worth it banget. Harga full CNC Rp3.200.000, udah dapat garansinya juga, garansi akurasi 1 minggu, garansi tabungnya 2 minggu. Soalnya memang harga cuci gudang, tapi masih berani kita kasih garansi. Seperti itu. Oke, kelengkapannya udah jelas, dan juga akurasinya pun sangat jelas sekali. Mantep banget untuk akurasinya. Seperti itu. Oke, tadi kita udah jelasin semua, dari mulai chamber, laras, tabungnya, pokoknya mantap semua. Harganya Rp3.200.000, mantap sekali. Mumpung lagi cuci gudang, siapa cepat dia yang dapat. Soalnya nanti kalau ini belum habis, bulan depan harganya udah beda lagi. Seperti itu. Oke, buruan teman-teman, cara pembayaran bisa COD bayar tempat. Syaratnya cukup foto KTP saja. Untuk syarat transfer, nah ini nomor rekeningnya ada di atas sini. Mantap banget, kalian bisa bayar COD bayar di tempat, bisa juga transfer langsung lunas. Seperti itu. Oke, harganya udah jelas ya, Rp3.200.000. oke, ini saatnya kita pamit undur diri dulu, soalnya udah jelas banget akurasi dan juga untuk spek-speknya. Seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang senantiasa menyupport channel CVA Sodor. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe, klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa komen ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Semoga kalian beruntung mendapatkan giveaway, soalnya giveaway-nya diundi 1 minggu sekali. Tetap semangat buat teman-teman yang belum mendapatkan giveaway, tetap semangat komennya, kalau rezekinya pasti juga dapat nanti. Seperti itu. Oke ya, terima kasih, saya akhiri dulu perjumpaan kita kali ini. Saya Rizky Jabul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam Sodor. Dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.